Prudence suka nggak? Prudence mah jangan lihat dulu, nggak boleh lihat dulu. Ah, tutup kok matanya kak, tutup matanya. Lihatnya besok aja, ya. Kan besok ulang tahunnya, ini mah kita mau cek aja. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Hari ini kita mau unboxing belanjaan online kita hari ini. Nah, hari ini kita belanja apa? Kita beli kue ulang tahun. Nah, besok kan Prudence ulang tahunnya. Hari ini saya beli kue tart ulang tahun untuk Prudence Bintang ya. Jadi kue tartnya kita beli online aja. Nah, kue tart ulang tahunnya tadi udah dikirim oleh Bang Gojek. Nih, kita udah terima tartnya. Kita buka sekarang ya. Kue tartnya kita buka ya, kita cek dulu ya. Tadi kan belum dicek. Nah, tadi ordernya saya pesan tart ulang tahun Black Forest. Ukurannya 15 cm ya. Jadi nyarinya yang imut-imut aja Black Forest-nya biar anak-anak juga nggak terlalu banyak makan yang manis-manis ya. Jadi secukupnya aja. Jadi menurut saya tart ulang tahun ukuran 15 cm ya cukuplah ya untuk anak-anak mah. Yuk kita bongkar bungkusannya. Ini lihat. Wow. Bagus enggak ya kuenya? Ya? Bagus. Bagus lah. Oh iya, kita tadi pesan sama lilinnya juga. Tuh. Lilinnya angka 4. Tahun. Ya, angka 4 lilinnya. Ya, coba buka ini. 4 tahun. Coba buka. Ah, ukuran 15 cm juga gede. Ini. Boleh. Iya. Coba kita lihat. Tada. Wow. Tapi coba lihat Prudence-nya. Prudence suka enggak? Prudence-mu jangan lihat dulu. Enggak boleh lihat dulu. Ah, tutup kok matanya, Kak. Tutup matanya. Lihatnya besok aja, ya. Kan besok ulang tahunnya, ini mah kita mau cek aja. Wow. Bagus. Ah, sesuai ya, lucu. Bagus. Ih, Black Forest-nya bagus. Enggak boleh lihat, Prudence. Enggak boleh lihat. Ih, bagus. Ternyata ukurannya nggak kecil-kecil amat ya, nggak terlalu kecil walaupun diameter 15 cm, tapi cukuplah segede gini ya. Bagus, saya suka. Oh, ukurannya kayak gini. Gede. Wow. Ini ukuran 15 cm tapi gede. Ah, kamu udah lihat. Nah, nggak apa-apa. Ih, bagus. Banyak keping-keping coklatnya juga tuh, full. Dan ini murah banget harganya. Ini harganya hemat ya. Nah, bunda-bunda, untuk yang ingin praktis atau tiba-tiba kita butuh kue tart atau kue ulang tahun atau kue apa aja ya, pokoknya tart seperti ini. Dan tidak sempat bikin sendiri, sekarang bisa pesan atau order dadakan ya, karena banyak banget toko-toko kue atau cake and bakery yang menjual kue bolu atau kue tart yang siap order. Kayak saya ini ya, ini kan siap order. Kurang dari 1 jam udah nyampe rumah ini. Belum sayang. Jadi sekarang bisa serba praktis ya, dan kita juga bisa saling membantu untuk memajukan industri rumah tangga atau perekonomian, khususnya di saat pandemi seperti sekarang ini. Dan hasilnya juga sangat memuaskan ya, sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan harapan saya. Bagus tuh. Ini ukuran 15 cm, enggak terlalu mini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Ini buat besok ya, oke? Okay. Nah, jadi tiup lilin itu hanya untuk seru-seruan aja, nggak tiup lilin juga nggak apa-apa. Yang penting Prudence-nya rajin berdoa, ya, biar semua keinginannya tercapai. Tiup lilin boleh, tapi tidak mesti, tidak harus tiup lilin, ngerti?
Bukan berarti tiap ulang tahun harus dibeliin. Bukan. Itu mah hanya seru-seruan aja. Belajar niup, coba Prudence bisa enggak sih niup lilin, niup api bisa enggak? Nah, gitu cuman buat belajar aja, ya. Kalau beli kue kan bisa tiap hari, enggak tiap ulang tahun aja, ya kan? Iya. Kalau kita mau kue emang harus nunggu mau ulang tahun baru boleh beli kue? Enggak kan? Jadi beli kue itu enggak mesti tiap ulang tahun aja. Tiap ulang tahun beli kue enggak mesti. Ya, beli kue mah kan bisa kapan aja. Ya kan, ngerti kan? Jadi ini mah hanya untuk seru-seruan aja, bikin kita gembira. Bukan berarti keharusan. Ya, oke? Ngerti? Yang penting tiap kita memperingati hari lahir, kita tuh berdoa, berdoanya lebih dipanjangkan, berdoanya lebih lama. Berdoa juga harus tiap hari. Ngerti? Berdoa juga harus tiap hari, enggak tiap ulang tahun aja. Kita setiap hari harus berdoa biar Allah makin sayang sama kita. Iya, ngerti? Dan berdoa juga biar kita selalu menjadi orang yang baik, orang yang dilindungi, ya. Ngerti? Ya, ngerti. Mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat? Oh, jadi baik. Iya, makanya harus sering berdoa dan beribadah biar kita selalu sebelum ditiup lilinnya berdoa dulu ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang khusyuk ya baca surat Al-Fatihahnya, oke? Okay? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Kok gitu sok? Langsung tiup lilinnya. Ore, langsung tepuk tangan, Kak. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah.